Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristawan MCO Masas Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Kutai Barat. Dulu Kutai Negara ya. Kutai Kartanegara. Dulu, sekarang jadi Kota Kutai Barat. Ini Balikpapan 600 kilo ya. Jadi berapa jam itu? 12 jam berjalan darat. Waduh, berjalan darat 12 jam ke Semarang. Ke Balikpapan. Oh, Balikpapan terus ke sini. Jadi hampir 2 hari ya. Wah, 2 hari. Ya Allah. Ini dengan Mas siapa? Mas Awirama. Siapa? Awirama. Amirama. Iya. Amirama ya. Awi. Awirama. Awirama. Ya, ini ya. Ya Allah. Ini mengalami cedera akibat dari voli ya. Voli. Voli yang coba yang dirasa yang kronologisnya tuh kamu. Jadi waktu saya mes sekarang pas saya turun tuh lapangan tuh ada pasirnya, jadi kaki saya ini agak bengkok lebih cepat di sini. Jadi ini kan tidak apa-apa. Jadi tapi saya jatuhnya ke sini. Jadi otomatis saya ini cedera atau untuk tumpuan hari-hari kita naik turun tangga di rumah di loteng pas segala itu ya kaki kiri. Ya. Jadi ini sudah bisa tapi masih terasa nyeri banget ini. Yang lama-lama tidak bisa untuk nuku, tidak bisa untuk sholat secara normal, itu kita sholatnya di kursi, habis itu untuk jongkok pun tidak mampu. Ini ya? Iya. Ya, kita akan coba. Jadi MCO tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Jadi MCO itu cuma bisa membantu. Ya ingat ya, jadi ini. Jadi teman-teman yang di luar sana, saya manusia biasa. Jadi tidak punya kelebihan. Yang jelas saya punya kelebihan apa? Badan 100 ini. 7 ini nih. Ini 100 ini. Ini ya tadi langsung cerdas ini. Ini ilmiah ini ya. Dia langsung punya kelebihan apa? Berat badan, cerdas itu. Nah, tapi kalau orang awam tuh kelebihannya yang lain mungkin itu kan. Jadi saya manusia biasa tidak punya istilahnya yang istimewa lah itu lah. Biasa. Jadi ini kita akan bantu Amirawan ya, apa? Amirama. 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 Awi. Awirama. Awi. 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 Ya ini. Sakit ini? Sakit. Tadi katanya tadi nggak sakit katanya. Hah? Tadi katanya nggak sakit ini. Bener ya? Ini ada salah satu itu yang apa ya? Katanya ada yang komen ini Pak Arif itu memainkan tusuk giginya miring dan lurus, ini contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini. Sakit enggak ini? Sakit, Pak. Ini. Sakit. Ini yang miring, ini yang lurus. Nah, ini ada yang itu komen ini. Tapi enggak apa-apa, itu adalah kritikan yang sangat membangun. Jadi kita menyampaikan bahwa ini mengalami namanya spasmo, kekakuan otot. Nah, kekakuan ototlah yang mengakibatkan ini. Jadi ditekan sedikit itu terjadi sensitif. Sakit, Pak. Sensitif sekali. Ya ini. Jadi sarafnya tertekan oleh otot yang kaku. Ya, ini terjadi namanya kekakuan otot atau spasm. Nah, ini kita akan bantu merilis ototnya ini. Ya, ini. Ini lihat ini. Apa saya ini jadi merilis lagi ini. Ah, ini lihat ini saya ini. Ah. Katanya saya itu bohong dan sebagainya ini. Nah, kita akan membantu, niatnya baik. Bismillah. Ya kita ya. Oke, lihat ya. Jadi ini. Cuma ini aja. Tadi kan yang, duh, kok sampai bungkuk-bungkuk. Lah ya, gendong tangi. Waduh. Aduh. Aduh Bang Jago. Itu istrinya itu. Ganggu aja itu ya. Coba itu nyerah itu. Ya tadi nggak bisa nekuk ya, susah ya. Sakit, Sakit. Jauh-jauh dari Kutai Negara. Ya di YouTube benar. Eh? Benar. Nanti komennya nanti. Ya betul. Ya? Ya di YouTube benar. Eh? Ya di YouTube benar. Saya cuma lihat sekarang rasa. Oh. Jadi niat baik itu juga ada yang apa ya? Enggak percaya. Oh.
Close. Close. Ah. Lihat dia tangannya. Tak apa-apa tuh. Gus, lampunya Gus. Los, 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 los. Itu pernah jatuh itu Bapak. Sarno itu. Bisa enggak? Bisa tidur-tidur? Bisa, tapi kan ada menyesuaikan dulu. Ya, bisa dulu. Menyesuaikan dulu. Cari nyawanya dulu. Wah, parah ya. Ditunggu RPC ya? Sudah apa-apa. Tunggu RPC, tunggu. Bisa, kalau tunggu. Waduh, tuh. Hah? Gak bisa Pak? Bisa. Ya cari namanya, wes ah, ya, Gus. Sudah nyaman? Terus dulu, Gus. Oke, okay. Sakit tak nih? Tidak. Eh? Tidak. Halo? Tidak begitu. Sudah beda ya? Tidak. Hmm? Tidak. Las, las. Tadi nekuk aja sakit ya? Iya, iya. Hah? Masih sakit kita di kampungnya, Pak. Hah? Masih sakit kita di kampungnya. Masih bisa sakit sana? Pas dari tempat tidurnya. Di sana tuh panahnya sakit itu yang diajar. Enggak boleh. Jadi sini yang diajar. Aduh, ini ya, dengerin ini. Jadi informasi Pak Awi ini tadi, Mas Awi tadi, inilah yang dimasang. Yang luka itu yang dihajar ya? Yang luka itu yang dihajar. Nah, ini kan, ini edukasi ya, bagi teman-teman yang di luar sana. Ini informasi saya sampaikan, jangan sekali-sekali masas yang cedera. Cedera itu ya, sebenarnya kalau dibuka itu ada luka. Nah sekarang kalau ada luka di gua ini kan nambah, tambah sakit kan, tambah luka. Jadi jangan sampai masa si bagian yang cedera atau yang luka. Sakit gak nih? Sakit gak nih? Nih. Cek. Sakit gak nih? Nih. Apa saya balik-balik? Enggak. Oke, sekarang coba ditekuk. Tekuk. Enak. Hah? Enak. Bener. Oh. Padahal ini aja tau, jauh ya kutai barat sini. Iya. Aduh mari cicik-cicik, berapa menit tuh? 8 berapa menit tok? Di sana tuh, sampai rawa. Enggak apa. Kita lanjut lagi, ini gimana bro? Eh? Aman ya? Aman, aman. Ini? Aman. Aman. Ini? Aman. Nah, sekarang kita akan ini kan mengalami cedera kanan dan kiri ini. Ini sakit ini. So. Ya. Jadi ini awalnya itu kanan, sekarang kiri. Jadi kanan yang cedera, akhirnya kiri yang menumpu. Sama kan itu? Itu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi kompensasi. Nah, kita akan rilisin ototnya ini. Sama di telapak kaki kadang ada yang ganjel itu. Ya, is. Jadi kan ini yang ganjelnya kan seperti ini, ya sakit ini. Nah. Ini. Oh. Oh? Sakit. Hah? Sakit. Merah langsung. Nah, ini ser. Betul ini? Nah. Ini kan enggak lazim ini. Nah, sakitnya dia. Ini. Ini yang tumpul aja gini apalagi kalau lancip. Ah, ini. Sakit kan? Nah. Dan ini sakit sekali ini. Oh. Jadi hati-hati dengan cedera. Sama yang di bagian lutut. Wis to, wis request sak kemen. Urung siji njaluke ndidi. Atur dhewe. Atur dhewe njaluke akeh.
bayar ya oke. Naik robot. Bonus? Enggak lah. Bonus iki, iki bonus iki. Porting. Masih sakit di sana toh? Oh masih sakit di sana. Jadi saya masih ada toleransi ya. Ya Allah, sidranya bertahun-tahun ini. Langsung pusing ya. Loh, di sana ada internet toh? Di sana. Di Kutai Barat ada internet. Karena sinyalnya agak sulit. Sinyal sulit. Kok tahu saya dari mana itu? Pas kita di sinyal bagus, itu anu apa? Terang itu terasa dari pengobatan alternatif ketemu yang CO. Hmm, gitu. Yes. Jadi pengobatan alternatif itu. Iya, sakit lutut ya. Waduh. Oh, cedera lutut gitu toh. Cedera lutut. Bukan alternatif toh? Lah iya. Jadi saya jadi kalau alternatif seperti dukun loh saya. Mungkin nyetik kan. Setelah saya lihat dia mereka sakit itu sesuai yang sudah saya rasakan. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong ini sakit enggak? Enggak begitu. Nih, sakit. Saya udah enggak seperti tadi kan? Iya. Nih, udah beda. Terus itu diajar kan. Sakit, hah? Udah. Ini yang sakit. Push. Nah, ini dahan. Halo, nih. Sakit gak nih? Hah? Cik. Ya, nah, udah. Ya. Sebentar saja, jauh-jauh. Nih. Oke, iya. Kini ada ACL, ini kayaknya kakinya mengecil. Kita cek coba ACL-nya. Cukup. Satu aja. Nih, waduh, bener ini. Ini ACL, ini lihat ini. Nih. Dekat lagi. Ya, biar kelihatan. Nah, ini. Kelihatan enggak? Kelihatan jelas. Nih, lagi ini ACL. Makanya ini mengecil kakinya, beda dengan ini mengecil kakinya. Ini bagus, ini mengecil. Jadi yang kanan ini kompensasi. Oke, kita balik. Ini cuma ini aja nih. Nah, ini sakitnya bukan main ini tadi. Ini beda. Sakit ini ya. Udah bisa ya? Udah bisa toh? Kerok ya ra apa-apa. Sakit deh.
lebih nyaman. Ya terus lagi dah. Sakit ini? Hah? Apa aku bengok-bengok. Woi, itu disenggol tau ya bengok-bengok. Ini lho kan. Ini sama ini Pak, lu. Eh, betul ya? Cuma itu lho dia lho, ini lho 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 lho. Ya, dur. Cuma ini apa ini? Ini dah apa? Masa sakit tak? Ini dah nampak ini dulu. Eh? Eh? Ini bodoh gue. Ya Allah. Ya lurus. Ini ha. Ya, bang ya. Eh, betul. Oke, ini ya. Ini ngantrinya berapa bulan? Saya baik tadi kan sebelumnya, kan buat di sana ada lockdown, jadi lockdown enggak. Oh gitu. Jadi ngantrinya tanggal mulai berapa daftarnya? Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Kalau sendiri bisa tanggal itu lockdown enggak bisa keluar anu orang. Mas, ini? Eh? Sudah? Tadi kan ini surut sakit, ini? M? 19. Sakit. Udar. Aduh, ya Allah. Mas. Las. Las aja. Sakit enggak nih? Enggak. Enggak beda? Ini sudah enggak beda, sakit tadi. Tadi kan sakit. Hah? Nih, cek dulu. Sakit enggak nih? Masih sakit seperti tadi? Enggak. Itu masih, itu kebonya masih. Kebonya masih.
Oke ya, kita akan traksi ya. Ini sakitnya nih. Sudah begitu, Pak. Sudah beda ya. Iya. Oke, siap. Kita akan traksi. Citra yang enggak bisa nekuk katanya. Berapa tahun tadi? 10 tahun. 1 tahun. Mundur, mundur. Up. Oke. Balik badan. Relax. Oke. Okay. Relax. Oke, okay. Tekuk kakinya, katanya sakit. Sakit enggak? Katanya enggak bisa sholat. Cek dulu. Bisa? Di sini rasanya nyeri teman. Masih sakit, okay. Tapi sudah berkurang. Oke. Okay. Jadi enggak seperti pertama kali. Betul. Pertama kali gitu enggak apa-apa, Pak. Kita cuma mampu cuma gini aja. Yang satu bisa mepet gini, satu gini aja. Cuma gitu. Nggih. Okay. Nah, sudah mepet tapi masih ganjel ya. Nggih, okay, masih ada yang ganjel. Tapi masih istilahnya sedikit yang terasa. Nggih. Okay. Ya. Terlentang atau enggak? Terlentang dulu. Ya, jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mengalami citra ini, kita evaluasi bahwa citranya ini terjadi kompensasi. Ini ACL yang kanan, akhirnya berat badan itu ditumpang oleh satu kaki sebelah kiri, akhirnya mengalami overuse, penggunaan berlebih, sehingga lututnya mengalami apa? Mengalami kompensasi. Jadi sudah nggak kuat lagi hari itu. Dan inilah mengalami cedera itu. Jadi duduk dulu ya. Ini saya sudahi dulu. Nanti sudahi lagi ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman ya, ini yang pertama adalah Mas Awi ini dipijit area yang ini kan, area yang luka. Area luka inilah sehingga menyebabkan terjadinya namanya luka dalam. Ya, luka dalam ini meninggalkan namanya seperti jaringan baru. Ya, kita nggak bisa memastikan apakah ini ada OA atau tidak. Tentunya dengan rongsen, ya, tentunya dengan medis itu. Tapi ini setidaknya sudah tekuk aja sudah ringan, sudah bisa kan? Sudah bisa. Gitu. Tadi nggak bisa gini ya, nggak bisa. Sakit betul di daerah sini. Sakit ya? Ini kan nggak sakit ya? Nggak. Mas sakitnya itu nggak kayak tadi gitu. Mas, tadi kan udah sakit nggak bisa nekuin gitu. Sekarang sakitnya dikit tapi bisa nekuin. Gitu. Oh gitu ya. Oh, oke. Okay. Ya sekarang komen dulu. Ya komen dulu. Pak Arif memang jos. Terima kasih buat Pak Arif selaku Master MCO sama tim. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Timur, pelosok. Saya 600 kilo dari Balikpapan. Jadi hampir satu hari satu malam saya baru sampai sini. Iya, demi ini ya. Iya. Demi ketemu saya. Siap. Jadi ini udah ketemu langsung request, Pak. Ini semuanya total. Aduh, langsung lemes kita. Ya kita langsung belum Pak. Ini saya total. Kalau jauh-jauh, aduh, sudah sesekat gitu dulu. Ya. Jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya. Jadi sekali lagi mohon maaf bila menyakiti. Tapi ini adalah asik tadi ya. Iya. Just dulu.